Okey, nampak kot? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. So, semalam kita jumpa kan? Okey, semalam dah habis untuk bahan, variation. Jadi hari ni cikgu kata kita nak masuk matrix. Dan matrix pun dah belajar, betul? Betul. Terus kata dah tahu lah. Okay, untuk hari ni pun samalah, kita akan revision balik, kita akan review, kita akan cerita juga berkaitan dengan dia punya konteks operasi. Cumanya dari segi konsep tak ada lagi, right? Cumanya dari segi konsep yang itu cikgu faham, yang korang dah tahulah. Maksudnya kalau kita kata matrix 2x2, dah boleh bayangkan macam ni kan? Matrix 1x3, so 1 baris 3 belum. So bayangkan macam tu. Okay, hari ni cikgu nak fokus dekat operasi. Operasi yang awal dulu, yang mana dulu kita belajar apa dia yang terlibat? Tambah, tolak, darab bahagi. Ada bahagi ke? Dia darab pecahan lah, tapi consider sebagai bahagi. Okay, so dekat sini cikgu nak clearkan. Yang pertama kita nak buat penambahan dua matrix. So maksudnya kalau kata, jangan sekadar cakap penambahan tau. Dia penambahan dua matrix. Sebab sekarang kita tengah bermain dengan matrix, dia bukan nombor yang biasa. Penolakan pun sama, penolakan dua matrix. Dan pendarapan ada dua jenis. Kalau ingat lagi, yang pertama skala, yang kedua pendarapan dua matrix. So hari ni kita pergi yang skala dulu. Ingat ke skala tau? Ingat. Okay. Itu yang ini kita tak keluar. Ini apa dia? Mana? Ini nak keluar tadi ke? Dan mana
situasi kita dapat bayangkan. Yang basic, kalaulah kita nak bermain dengan situasi, contoh kita lah, kita sendiri kelas, kelas apa, 5 sorry, okay, sebelah kelas 5 saat 5 tori ada 27 orang, tambah dengan 5 saat ada lebih kurang kot 27. So nilai dia berapa? 24. Okay, so ni boleh, sebab dia just tahu bilangan pelajar. Sebab tu ada kita punya mathematician, the shifter matrix ni untuk agihkan kepada beberapa syarat, beberapa perkara. Okay, tapi caralah. Yang pertama syarat dia apa-apa setiap-setiap. Yang kedua keadaan macam mana, yang ketiga macam mana. Contoh dalam kelas 505, okay, cikgu nak letak dekat sini untuk lelaki, sini perempuan, kolam lelaki, kolam perempuan. Baris yang ini, baris yang pakai spek, tak pakai spek. Okay, lelaki yang pakai spek kelas ni berapa orang? Okay, boleh lah, orang. Lelaki yang tak pakai spek? 10, sebab tu sekelas kan. Okay, perempuan yang pakai spek? Tiga, empat, empat ke lima, lima sampai lima. Oh, okay, lima. Yang tak pakai spek, empat sampai berapa? 12, 15, so 10. Okay, jadi ditambahkan, kenapa tak ada 27? Tak boleh corak. Berenam. Oh, ini satu kan? Jadi ini yang realiti lah. Okay, contoh 26 tu sini yang kita di 53. Okay, so bila tambah, sebab tu dia punya keadaan tu dia akan follow dengan kelas yang sebelah. Jadi kita assume sahajalah, contoh lelaki yang pakai spek kelas sebelah ada 5 orang. Okay, lelaki yang tak pakai spek pun ada 5 orang juga. Okay, nah, tapi kena cukupkan 27 lah. Perempuan yang pakai spek mungkin 3 orang sahaja. Perempuan yang tak pakai spek setinggal bagi berapa ni? 14. Okay, so semua ni dia akan dapat balik total 26, total 27. Okay, so bila kita kira jawapan tu, kita akan dapat 53 total. Tapi cantiknya sebab dia dapat baik keadaan yang kita nak. Lelaki pakai spek, kita akan dapat total 6 orang. Perempuan yang pakai spek akan dapat? 8. Lelaki yang tak pakai spek? 15. Perempuan yang tak pakai spek? 24. Okay, jelas. Saya ni contoh dia. Boleh bila? Saya bilang dia. Tunduk lah tu. Okay, tak apa. Balik kita buat lagi. Okay, so ni konsep dia sama macam penolakan. Kita buat penolakan kelas ni, kita tolak dengan kelas sebelah. Betul? Pendarapan skala pun sama. Contoh bila kita kata 2 darab dengan kelas kita, maksudnya 2 kali lah. Jadi dia akan darab setiap satu ni. Begitu juga algebra. Kita bagi algebra, 2 tu akan darab dengan setiap satu. Betul tak? Contoh 2 kita belajar dalam ni dia ada nombor 1 tambah 2x. Contohnya kita biasa buat setiap satu ni. Kita kata dia sebagai x lah, kita kembangkan jadi dapat 2 dengan 4x. Begitu juga kalau 2 dalam bentuk matriks 1, 5, 10, 10. So kita kembangkan dan jadi 2 akan darab 1, 5 akan darab 2, 10 akan darab 2, 10 akan darab 2. So dia 2 galian dia dan sebagainya. Okay, so kakak boleh tak konsep tambah tolak skala? Boleh. Selesai kita punya review. Sekarang ni cikgu akan bagi ada cikgu nak pergi dalam kertas sekali. Tapi sebab nak ofis dia tak pandai pakai. Okay, satu macam mana? Satu group akan dapat satu. Yang akan dapat bolehlah dikirikan dulu soalan. Tengok-tengok apa guna kita nak buat ni. Nak main ke soalan ni? Dalam masa logo form pernah jumpa. Terima kasih.
Cina saya. Dah faham dia soalan tu? Kau faham? Dah putera ni? Jadi apa putera ni? Putera ni soalan. Dah jangan jawab. Okay, kelas. Tengok kejap. That's why. Okay, perhatian kejap. Okay. So, cara main dia mudah sahaja. Kat sini yang macam tadi lah. Cikgu nak tengok macam mana kita punya application terhadap penambahan penolakan semua tu. Okay. So, yang kotak besar ni mewakili soalan. Yang pas-pas ni mewakili jawapan dia. Contoh, soalan ni tak payahlah. Contoh antara tiga ni jawapan dia akan salah satulah. Okay, contoh jawapan dia yang ini. So, jawapan tu lorik. Kemudian, soalan seterusnya yang ini. Nah, dia ikut kepada jawapan yang kita pilih lah. So, lorik kan. Nah, sebelum tu jawab dulu lah. Jawab soalan ni. Okay, dah dapat jawapan. Contoh jawapan dia yang ini. Nah, lorik lagi. Yang ini lorik semua. So, nanti nampak tak? Dia akan dapat satu flow macam part tu lah. Perjalanan tu. Sampailah dia akan ke goal dengan sini. Okay. Jadi tak tahu berapa banyak jawapan, berapa banyak soalan. Jawab sahaja. Kemudian siapa yang dah selesai boleh hantar ke depan. Tapi, jangan dulu. Pastikan jawapan anda tepat dan betul. Siapa yang salah, saya akan ambil dan korang kena review balik. Buat semula. Tanpa cikgu bagi tahulah mana yang salah. So, pastikan kita betul-betul dan lorikkan mana yang betul sahaja. Okay, satu grup, betul.
Thank you.
dia akan tunggu kan. Dia akan pelajar dan guru-guru ni mungkin dia nampak masih okey. Ayolah, bisa rekod. So, tak ada isu sangat pun. Biasa kita risaukan pelajar lah. Sebab mungkin korang punya ibu ni yang cikgu ni. Maksudnya korang dah besar ni, dah okey sikit. Boleh tak? Korang lah yang kita risaukan. Hilang terus. Tambah tolak tu. Dah 20 minit ke? Oh, okay.